Baru sadarnya itu pukul 15 jam 3 sore kayak gitu. Posisinya udah kan lagi di rumah ya, lagi tidur aja seperti itu. Kalau boleh saya cerita, jadi almarhumah sebelum meninggalnya ini memang sudah kena stroke 3 kali. Jadi kemarin sehari kedua lebaran Ibu Nur Hasanah kena stroke yang ketiga dan masuk ke rumah sakit PON. Di sana koma selama 3 minggu, 2 minggu ya, 2 minggu koma, seminggu di rawat inap, lalu pulang dan sampai sekarang di rumah, tapi memang kondisinya sudah kurang bagus gitu. Nggak ada aktivitas, jadi selama stroke yang ketiga ini, selama di rumah ini memang di tempat tidur aja kayak gitu, nggak ngomong gitu, karena responnya pun juga terbatas kayak gitu. Terus ya sudah benar-benar nggak ada komunikasi, itu udah nggak ada lagi. Periang ya, periang dan selalu senyum, nggak pernah kayak kesel pun juga nggak pernah diungkapkan kayak gitu. Nggak pernah berkeluh kesah, orangnya selalu positif dan memotivasi kita dalam keseharian. Sebelum kena stroke, beliau kena jantung sebenarnya. Jadi jantung, setelah jantung, kena stroke sampai 3 kali, ini yang ketiga. Tapi nggak pernah sedikit pun mengeluh atau sakit, tetap positif gitu. Ini memang yang udah terbaik. Dari yang terbaik dari Allah. Besok jam 9 di pemakaman Jati Sari ya. Jati Sari daerah Bekasi sini mbak. Gitu. Jajar Jati Asih. Kami dari keluarga almarhumah Ibu Nur Hasanah, untuk para penggemar beliau generasi 90-an dan semuanya, mohon doanya, maafin kalau semasa hidup beliau almarhumah ada kesalahan. Mohon doanya sekali lagi, semoga insya Allah husnul khotimah buat Ibu Nur Hasanah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu Hasanah, yang legend banget itu sebagai pengisi suara kartun Doraemon. Aku ngisi mulai tahun Doraemon ya, 93. Sebelumnya ya aku ngisi-ngisi telenovela sama ibu di tempat Ibu Maria Untu dulu. Udah gitu, waktu awal kan tahun 90 ya, kayaknya sama sama RCTI ya. Itu bukan aku, ada teman. Nah terus 92, 93-nya ada pergantian gitu. Terus aku disuruh coba dulu waktu Ibu Sisuka, yang ngisi Sisuka, Ibu Prabawati, dia juga penyiar di sini. Terus dia bilang, Nur bisa nggak ngisi suara Doraemon, katanya ada pergantian gitu. Sampai pagi lah rekaman pertamanya gitu, ngomong nggak baling-baling bambu, ay baling-baling bambu. Awalnya gitu ya. Hai, baling-baling bambu. Agak tinggi gitu. Iya, kalau misalnya awal-awalnya itu makanya gatel banget gitu, karena minum air putih lagi. Tapi sekarang karena udah lama gitu ya, biasa ya. Ya udah biasa aja. Apa namanya, ngeliat filmnya gitu kan. Ya iya, kita harus aduh, Nobita. kayak begitu. Gergetan kita harus gitu. Kalau misalnya kita benar juga ya. Gitu, kalau misalnya seneng gitu. Otodidak ya. Udah otodidak aja, karena aku suka rekaman drama-drama aja gitu. Dulu sih waktu di sini aku diajak main drama itu, terus suaranya gemeteran. Dia udah lebih dari saudara buat saya. Dia lebih dari ibu saya. Karena dulu kita sehari-hari dapil bareng dengan Mbak Nur.
saya kehilangan sama Mbak Nur. Ya, Mbak Nur itu udah nempel banget ya sama Doraemon ya. Dia ini sosok yang luar biasa gitu. Benar-benar Doraemon yang gak bakalan bisa dilupain ya. Yang sendirinya anaknya Ibu Nur Hasanah sangat senang untuk bisa melanjutkan profesi ibu sebagai dubber Doraemon. Dan juga saya juga merasakan kehilangan sosok mama. Pastinya kiranya diberikan kekuatan dan juga ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.